Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT English dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pastinya ditunggu-tunggu nih oleh para sahabat Afikers. Nanti malam Ayu dan juga Victor Agustino akan hadir menemani kita semua pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Bercanda Tapi Santai dalam judul Dendam Si Manis. Dendam Si Manis dibintangi oleh Andre Taulani, Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Surya Insomnia, Hesti Prodinata, dan juga menampilkan Victor Agustino, Kiki Fatmalah, dan juga Oji Saputra. Malam ini jam 21.30 waktu Indonesia Barat, apakah dendam si manis jembatan ambrol akan terbalaskan? Wah, unggahan tersebut langsung dikomentari oleh beberapa sahabat. Hore yang ditunggu-tunggu, love you. Ah sayang, Mimin love akhirnya ditunggu-tunggu nih. WKWKWK kocak parah, Afikers siap-siap mengocak perut nanti malam. Tiap hari kayak gini, ngapa Kak Victor jadi bagian BTS pasti nonton, mah ini gak bakal ketinggalan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, wow, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Apapun acaranya, kalau ada Ayu sama Victor, kudu wajib nonton lah, gemesin soalnya. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih guys, yang ditunggu-tunggu kalian semua nih harus nonton ini mah. Begitu tulis para sahabat nih yang gak sabar ingin melihat penampilan Ayu dan juga Victor malam hari ini di acara BTS Bercanda Tapi Santai pemirsa. Wah, Mimin juga udah gak sabar nih ya menunggu penampilan Ayu dan juga Victor Agustino yang pastinya buat kita baper abis. Dan inilah sedikit cuplikan Ayu dan juga Victor Agustino nanti malam, di mana di sini Ayu Ting Ting menggunakan baju berwarna putih ditambah dengan aksesoris di kepalanya yaitu kepang, dan juga Victor Agustino menggunakan jaket yang sangat tampan dan juga rapi. Tentu saja aksi keduanya yang bikin para host dari Bercanda Tapi Santai tersenyum dan juga tertawa. Apalagi nanti malamnya pastinya seru abis nih. Oke sahabat semua, selain acara BTS, pagi-paginya Ayu dan juga Victor Agustino menurut kabar yang Mimin dapatkan dari Instagram pagi-pagi Ambyar akan hadir menemani kita semua nih. Wah, terobat ini ya, malamnya ada di BTS, paginya ada di pagi-pagi Ambyar. Terobat ini untuk para fans Ayu dan juga Victor Agustino. Sampai ke bawah mimpi ya Koko Victor. Pokoknya bagi sahabat semua belum nonton fullnya aja udah ketawa terus nih. Gimana bisa tahan ketawa ya Koko Victor ini dijailin terus sama Ayu Ting Ting. Informasi selanjutnya juga di sini ada dari pagi-pagi Ambyar. Adudu, Ayu Ting Ting nyanyi sambil shoot aja, suaranya bagus banget ya sobat Ambyar. Tapi Kak Ayu lagi kenapa sih ini? Nyanyinya bisa sampai segitunya, besok kita tanya aja yuk sobat Ambyar. Senin 10 Oktober 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dan ternyata bukan hanya Ayu datang di pagi-pagi Ambyar, ternyata ada Victor Agustino didampingi oleh malaikat kecil Ayu yaitu Bilqis Humairah Raja. Bilqis juga akan ikut nih bersama bundanya di pagi-pagi Ambyar. Wah, Bilqis akan ketemu langsung ya sama Victor Agustino. Bagaimanakah perasaan dan juga tatapan dari Bilqis, penasaran kan? Jangan lupa besok akan hadir nih, kita curhat sama-sama ya Victor, Ayu dan juga Bilqis Humairah Raja. Jadi yang ini ya sobat Ambyar yang bikin geger. Aduh, tapi emang ya kalau Bu Ayu selalu bikin semua geger. Besok langsung kita tanya ya, emang beneran lagi deket sama Victor atau enggak nih. Bagi sahabat semua jangan lupa besok pagi-pagi Ambyar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, pastinya luar biasa. Sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya
agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat, mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak perlu banyak ngomong ya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Stand it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I